Kembali Mahesa, kembali lakukan serving, angkat di sana John Saliman. Sudah sempurna terlalu dalam dari kasih darah Saliman. Poin menjadi 3-5. 3-5 masih sudah rincau. Sampai terhadap dari Mahesa, kembali lakukan, angkat di sana. Kita sempurna kebola nomor punggung 10 untuk milik dari Bersinus Daya Ramalika ini. Poin untuk Mahesa menjadi 4-5. Masih hijau. Tapi sentuhan di sana dilakukan kembali saja. Sempurna lagi pukulan dari seorang cekin. Poin menjadi 5-5. 5-5 kali yang kedua kali dari set pertama ini. Masih hijau pasar kembali lakukan. Angkat di sana saja terjual. Luar biasa pukulan 250 tersaji. Sore hari ini poin menjadi 6-5 masih suara cekik. Nomor punggung 7 di sana pelan kembali lakukan. Bisa sempurna pengembalian dari Mahesa. Poin menjadi 7-5 masih cekik. Berambut pirang ini cekik namanya pelan saja. Dua sentuhan saja terjual. Poin menjadi 6-7 selisih 1 asma nomor punggung 9 dari Mahesa saudara Farhan. Farhan kembali lakukan, angkat di sana sang setter. Masih luar biasa pukulan dari terlalu dengan lebar keluar lapangan. Poin menjadi 7-7 masih di sana. Konsentrasi Serpi, angkat di sana GE. Lakung sudah Saliman kembali angkat di sana. Dua sentuhan dilakukan. Luar biasa pukulan nomor punggung 10 dari Fokus Gelap Malika. Bertambah poin menjadi 7-6 masih segera bisa lakukan. Kembali dari Riga pasal kuis saja pelan tapi masih kembali di Vero. Masih saya terjawab dengan kapan. Tidak sempurna dari seorang BE. Poin menjadi 8-1. Sama kuat sama pintar masih sudah cek Indra. Nomor punggung 3 si badan kepal ini. Servis dilakukan angkat di sana kembali jos lagi. Satu sentuhan dua dengan 3. Masih bisa. Balik jos. Sang kuiker nomor punggung 12 sudah icon. Produk asli dari selalu bertambah poin menjadi 9-8. 9-8 masih sudah Malika. Malika. Dua di sentuhan Riza pasal jos. Kita mau mengejar Icon ini. Nomor punggung 12 sudah Icon. Bertambah poin menjadi 10-9. Masih Icon di badan tinggi besar sang bumper dari Gepil Servis dilakukan. Kembali sang Vibro Rica dengan Icon lagi. Masih ada penyelamatan. Langsung kita sempurna pengembalian bola dari anak Mahesa. Poin menjadi 11-9. Blok parahnya gitu, dihayang gitu nih. Tapi si dua mau dikecilin atau kangen anak langsung ke depan angkat sudah Reza kembali jos lagi satu di sana PE kembali lagi ke DE tidak mampu dikembalikan anak-anak Mahesa ini bertambah poin untuk DP menjadi 12-9 serisi tiga angka masih segera mencetak pencet kalapan dari DP servis dilakukan angkat kembali Reza pasang jos lagi. Bola dari dengan nilai B cukup sangat luar biasa atas rata-rata badannya PP bertambah poin menjadi 10-12 masih saudara Nabi yang kembali lakukan di sana masih bertambah poin untuk Devil 13-10 masih dari Devil di bawah terbang kabar saya melakukan serti angkat di sana Rizal kembali mati. Tidak mau ketinggalan terpukul 9 dari Mahesa tertambah poin menjadi 11-13 masih segera Abdul bumper dari Mahesa lakukan servis angkat di sana sampai terjos lagi BX satu sentuhan dilakukan dua di sana 3-3
tidak mampu melewati perjuangan dari salah seorang pemain Jodil. Polina untuk Jodil menjadi 14-11. 14-11 masih surat DS. DS servis kembali lakukan. Angkat di sana Rika. Masih ada penyelamatan Jodil. Ataupun di sana Salima. Bertambahlah poin untuk Jodil. 15-11. 15-11 masih surat Hakma DS. Satu setuhan. Namun sayang sekali David Eller dari Surah Akmal. Poin bertambah untuk Mahesa menjadi 12-15. Hasil Rika atau terlakukan kembali David angkat di tanah sampai termasuk. Luar biasa diselamatkan lagi Mahesa. Balang lagi. Masih ada kembali sekir. Satu setuhan dilakukan dua Rika. 3-1. Terlalu terlalu sangat disayangkan pengembalian bola dari anak Mahesa ini. Poin tak untuk Jepil menjadi 16-12. 16-12 masih suara cekit. Cekit nomor punggung 7. Servis dilakukan. Rika kembali atas. Jom lagi suara Farhan. Masih ada penyelamatan. Jom! Dicor namanya nomor punggung 12 memilih dari Jepil. Poin menjadi 13-16. 13-16 masih sebar Farhan. Farhan tanpa Halim. Farhan jam 9. Persis selalu dengan keluar lapangan dari seorang Farhan. Poin menjadi 17-13. 17-13 masih saudara Rohiman. Lurak Rih Rohiman servis dilakukan keras sekali kembali Rika dan Jok. Sempurna. Wiker nomor punggung 3 dari Mahesa ini bertambah poin menjadi 14-7. 14-7 masih nomor punggung 3 saudara Indra kembali lakukan angkat cerdas nomor punggung 10 saudara Mahesa bertambah poin untuk jadi 18-14. Haluan di set pertama masih saudara Mahesa dikukus tipis lakukan cerdas. Dan sempurna pengembalian dari Samuel Jero ini dari Mahesa. Bertambahlah poin untuk Jepil 19-17. 19-14. Masih Malika. Satu sentuhan dilakukan dua Rika di sana. Kembali diselamatkan. Masih saja terbelah saja. Satu sentuhan dua di sana. Tiga. Sang kembali penyelamatan. Masih Mahesa. Tidak mampu melewati pertarungan dari sang kawal diri ke dari Jepil Jura Ijo. Poin menjadi 21-14. Masih Mahesa. Terlalu keras pengembalian bola dari anak-anak Mahesa. Siapa nih? Bersama BRG kita pun kuat. Masih di sana. Berkis dilakukan kembali akan di sana tidak tertentu. Masih stop. Luar biasa kontrol dari seorang anak Mahesa ini. Bertambah poin menjadi 15-21. 15-21. Masih dilakukan servis akan tertentu. Berhubung. Itulah kebolan saudara Icon. Nomor punggung 12. Pemain asli dari Selalu Icon. Icon. Satu sentuhan dilakukan Mahesa akan kembali terikat John lagi. Terlalu terburu-buru pukulan dari anak Mahesa. Bertambah poin untuk Jepil menjadi 23-15. Masih saudara Icon. Cak Bumper dari Jepil Icon. Satu sentuhan dilakukan kembali Rica ataupun saudara John. Sudah bola berpoin untuk Mahesa 16-23. 16-23 7 angka ketinggalan di set pertama. Masih nomor punggung 18 sudah Nabi. Persis sudah angkat Kariman kembali saja. Tidak sempurna pukulan dari seorang Ceki. Poin untuk Mahesa menjadi 17-23. Masih sudah Nabi nomor punggung 18 Nabi. Satu kembali diangkat Kariman. Tak dapat Ceki. Kembali diselamatkan Rika Pasarman Cekir. Berebut bola di atas kembali lagi masih Jor Farhan selamatkan Jor. Masih bisa kembali Mahesa. Satu setuhan Nami Nika. Luar biasa pukulan dari seorang Agma Bire 24-17.
hanya membutuhkan satu poin dibuka untuk menyelesaikan di set pertama. Masih DB memimpin servis kembali. Riza Tosol di sana, Mahesa. Satu sentuhan, dua di sana, tiga. Luar biasa pukulan dari seorang Rohiman. Habiskan sudah di set pertama dengan skor 25-17. 25-17, set pertama dimenangkan oleh tim dari Brazil. Untuk positivitas, jadikan ajang silaturahmi untuk mencapai satu prestasi. Apakah di set kedua nanti adu mekanik adu taktik akan terjadi? Jangan kemana-mana, saksikan pertandingan yang tidak kalah seru, yang tidak kalah menarik di set kedua ini akan saling berjual beli serangan. Ani Bill. Lanjut kembali ya di set kedua masih di tangan 0-0 antara Mahesa melawan Kecil ya. Masih di Jepang 1-0 lagi-lagi ada di tangan Mahesa dan kawan-kawan ya, bola pertama terus ngelihat asuransi. Dimana dimana yang menang itu? Oh, is ini tangan Mahesa yang biasa tapi kartu sakti kartu sakti ke tangan Kecil ya. Kecil masih 1-0 di set kedua ini. Si anak kecil dari Devil berikan lagi umpan sedikit saja, maksudnya tenang. Kemesan atau kuih yang dilancarkan anak-anak Mahesa gagal dan menambah poin buat Devil dan kawan-kawan, menambah skor 2-0. Si anak kecil lagi-lagi setinggi berikan lagi, terlalu panjang atau error yang dilakukan anak-anak dari Devil ini, kembali pindah ke tangan Mahesa. Nomor punggungkan tubuh ini dari Mahesa berikan lagi, tapi gagal sama-sama gagal. Set error yang dilakukan kedua pemain ini lagi-lagi menambah poinnya 3-1 atau 1-3 ya. Lagi-lagi umpan sedikit saja Uwin, namun bisa dikembalikan, dimanfaatkan lagi, ada di sana langsung berikan lagi. Itulah Rohman, pemain yang begitu tinggi sekali yang berkostumkan 4 ini menambah poin 4-1. Masih Akmal ya, pemain yang begitu lugu sekali ini, lagi-lagi berikan lagi umpan Mahesa. Kemesan yang akurat dari Mahesa kali ini bagus sekali, menambah skor 2-4 selisih angka 2 di set kedua ini. Lagi-lagi berikan lagi umpan, namun bisa dikembalikan, ada di sana. Kemesan-kemesan yang dilakukan anak-anak Mahesa begitu akurat sekali, menambah skor 5-2 atau pindah ke tangan Devil ya, maaf, 5-2. Masih di tangan Cekit, pemain yang berkesimpulannya 7 ini, berikan lagi umpan dan berot, tapi bola masuk ke daerah Devil dan kawan-kawan, menambah skor 3-5. Masih Sheep Mahesa berikan lagi anak-anak Devil, 2-5. Mahesa yang begitu bagus sekali dari Rahiman yang berkostumkan 4 ini, menambah skor 6-3. Masih di tangan Rahiman, pemain yang termuda dan jangkau orang ini, lagi-lagi berikan lagi Mahesa. Kalah juga kuih-kuih yang dilajarkan oleh anak-anak Mahesa yang berkostumkan 3 ini, menambah skor 4-6 di set kedua. Masih berebutan angka 2 ini, lagi-lagi Mahesa di tangannya berikan lagi Devil. Masih pemain yang begitu jangkoran ini, menambah skornya 7-4. Masih Devil ya, setinggi-tinggi berikan lagi. Service error yang dilakukan anak-anak Devil ini kembali menambah skor buat Mahesa 5-7. Berikan lagi umpan sedikit saja, 2.
pulang semester semester yang begitu akurat dengan bagus sekali menambah skor 8-5 yang masih pemain yang begitu tinggi sekali ini dari Depri setinggi-tinggi mantap berikan lagi umpan sedikit saja dor jadi cemesan ini sudah bisa dilempar oleh Mahesa kembali ke skor 9-5 9-5 masih di tangan-tangan Depri ya lagi ya sekalor yang dilakukan oleh Depri menambah lagi buat Mahesa 6-9 angka terbalik di set kedua ini 6-9 masih di tangan Mahesa pemain yang begitu lugu sekali ada di sana berikan nomor 2 cantik atau tekit ya namanya pemain dari Depri ini menambah skor lagi 10-6 saling berebutan masih di angka 4 ini masih Depri memimpin lagi-lagi Mahesa nyampak di sana Mahesa blokiran kedua pemain dari Rahman dan kawannya menambah skor 11-6 11 masih angka terlalu jauh untuk kedua lima ya lagi-lagi masih Depri bagus sekali berikan lagi umpan sedikit Mahesa Mesan yang akurat yang dilancarkan anak-anak Mahesa ini menambah skor 7-11 masih di tangan Mahesa pemain tertinggi juga dari Mahesa berikan lagi Rohiman dari sana bagus Akmal dari belakang atau bleketek yang dilancarkan namun wasit adil menunjukkan ke daerah Mahesa skor menambah 8-11 8 masih Mahesa berikan lagi umpan sedikit saja dan tangan tidak dari Akmal ini kembali menambah skor 12-8 12 saling berebutan di antara angkat ini berikan lagi umpan Mahesa tapi tidak nyampe berikan yang kedua kalinya Mahesa saling perebutan di atas jaring namun bisa Rahman mantap sekali dibendung lagi gol Mahesa mengambil bola begitu akurat dari Mahesa kembali menambah skor 9-12 Mahesa pemain yang termuda dari Mahesa juga ada di sana Akbar berikan lagi bagus sekali berikan lagi umpan sedikit itulah gol yang dilancarkan Mahesa yang berpeluang 3 mantap sekali menambah skor 10-12 10-12 masih pemain yang termuda ada di sana Akmal umpan sedikit itulah namanya cekik pemain andalan dari Depril yang berkostum dan 7 ini menambah skor 13-10 maaf ada di sana berikan Mahesa juga berikan lagi angkat sedikit saja 2 sekali nomor 10 dari Depril juga begitu melancarkan angka-angkanya menambah 14-10 masih di set kedua antara Mahesa dengan Depril lagi-lagi apakah di set kedua ini akan menjadikan oleh anak-anak Depril atau Mahesa kita lihat berapa sama-sama untuk menyaksikan ya lagi-lagi di set kedua ini masih dipimpin oleh masih di tangan Depril servis yang dilakukan oleh Depril kembali menambah skor 15-10 masih di set kedua ini 15 pergantian pemain Akmal dimasukkan pemain nomor 5 ya yaitu pemain yang termunyil juga dari Depril lagi-lagi berikan benar-benar akurat shot yang dilancarkan oleh anak-anak Depril menambah lagi skor 16-10 16-10 masih cekik di tangannya gagal shot yang dilancarkan cekik ini kembali pindah lagi ke tangan Mahesa dan kawan-kawan kembali kita lihat masih Mahesa pemain yang begitu bagus sekali juga ada di sana Depril di penangkang anak dari Depril ini menambah skornya lagi-lagi 17-11 masih di tangan Rahiman namanya ya pemain yang wajah korang ini kembalikan lagi dor masih bisa dimanfaatkan lagi kembali lambung tapi
4 kali mungkin wasit menunjukkan ke daerah Mahesa dan kawan-kawan dengan skor 12-17. Masih Mahesa permainan andalan tak terlalu panjang dari Mahesa juga satu yang dilakukan Mahesa kembali pindah lagi ke tangan Devil yang berpesintar 10 ini yaitu dari Devil lagi-lagi masih Mahesa namanya masih bertambah poin buat anak-anak Devil masih di tangan Mahesa ya namanya yang berpesintar 10 ini setinggi-tinggi wow dasar namun terlalu masuk lagi menambah skor 22-20 masih dipimpin oleh anak-anak Devil. Tepuk tangan para penonton supaya ramai ya lagi-lagi. Pindah lagi ke tangan Mahesa dan kawan-kawan. Nomor 18 dari Mahesa. Lagi-lagi se. Bagus sekali bertahan. Tapi ke daerah yang kosong dan melompong. Akhirnya menambah skor 14-20. Satu demi satu diraih anak-anak Mahesa. Setinggi-tinggi. Berikan lagi. Devil nyampak di sana. Benar-benar pemain yang berpesintar 12 ini melancarkan pukulannya menambah skor 21-14 di set kedua ini masih Devil punya ya lagi-lagi Mahesa poin yang dilancarkan Mahesa juga tak pernah kalah oleh Devil lagi-lagi menambah skor 15-21 masih Mahesa berikan lagi anak-anak Devil terlalu melebar keluar tapi wasitnya adalah menunjukkan ke daerah Devil lagi-lagi menambah skor 22-15 tepuk tangan dulu para penonton terima kasih ya yang baik hati tepuk tangan yang tidak baik hati gak apa-apa kembali kita lihat ke lapangan masih dengan skor 22-16 atau 16-22 mesan sedikit dari cekik ini kembali menambah skor 23-16 masih di tangan Devil dan kawan-kawan setinggi-tinggi melambung terlalu panjang keluar kali ini lagi-lagi berikan lagi umpan Rohiman maksudnya temes cekik ada di sana lagi-lagi temes Ahesa lambung saja namun bisa mesan dari Rohiman kali ini dasar sekali menambah skor 24-17. 24-17. Skor yang dilakukan anak-anak Devil kembali menambah skor buat Mahesa dan kawan-kawan masih dengan skor 18-24. 18-24 masih. Akhirnya pertandingan di set kedua ini masih dimenangkan oleh anak-anak Devil dengan skor 25-18. Tak lupa buat hari besok yaitu Harry CS dari Neglasari melawan Ganesha dan yang kedua SDM melawan Al-Mursalin ya. MA Al-Mursalin ya. Lagi-lagi mungkin para pemain dari kabupaten yang akan didatangkan dari Ganesha. Begitu juga dari Harry CS Neglasari ya. Masih dalam ya, tepuk tangan dulu kepada para penonton yang menyaksikan antara Devil dengan Mahesa ya. Apakah Devil yang akan masuk ke kotak atau Kak Mahesa yang akan memimpin hari sebelah yang ketiga ini lagi-lagi masih dengan skor 0-0 masih di tangan Devil ya dengan keadaan masih 0-0 anak kecil dari Devil mungkin seberihat ke daerah lawan ada di sana Mahesa berikan lagi semangat Mesan bisa diblok ada di sana. Kembali lagi, cepat.
angka yang kedua. Lancar sekali yang dilancarkan oleh Mahesa, kembali menambah skor 1-0 di set ketiga ini. Mahesa berikan lagi Rahiman, maksudnya Cikit atau Akmal dari belakang, benar-benar Buika atau yang dilancarkan dari Akmal ini kembali menambah skor 1-1. Masih pemain Akmal, lagi-lagi berikan Mahesa lambung ke atas, gol kemesan ada di sana, berikan lagi. Lagi-lagi masih bisa dimanfaatkan lagi kedua pemain Cemes. Kemesan Alica ini pemain dari Depril, lagi-lagi mantap sekali menambah skor 2-1. Masih Akmal, pemain yang begitu tinggi juga ada di sana. Mahesa lagi sekali berikan Depril, mantap sekali. Lagi-lagi saling berebutan di atas jaring, kembalikan lagi umpan sedikit. Kira-kira bola yang begitu akurat terjadi, Mahesa kembali menambah skor 2-2. Masih yang berkostum tanggal 2, lagi-lagi tertinggi, berikan Depril, Akmal maksudnya sedikit, tapi ada di sana, bisa dimanfaatkan di libero, umpan sedikit lagi, sedikit lagi atau ya. Itulah Rohimani dari belakang, kreketek yang begitu bagus sekali, kembali menambah skor 3-2, masih di tangan Depril ya, 3-2, di tangan Mahesa, berikan, libero, umpan sedikit, Cemes, tajam sekali, berikan lagi, Cemes, tapi gagal, tidak sampai Cemesan atau yang dilacakan dari anak-anak Depril ini, kembali menambah skor buat Mahesa, 3-1, kawin yang kedua kalinya, masih di set ketiga ini, lagi-lagi, berikan lagi, Depril, tapi tidak nyampe yang mungkin Cemesan dari Depril ini, kembali menambah skor 4-3, masih Mahesa yang berkostikan menang. Lagi-lagi error yang dilakukan Mahesa, kembali pindah lagi ke tangan Depril dan kawan-kawan. Ya, Lohi yang berkostikan 4 yang begitu tinggi sekali, setinggi-tinggi, berikan lagi, umpan sedikit, gol! Kemesan yang akurat dari Mahesa, tidak bisa dapat dibendung oleh anak-anak Depril, kembali menambah skor 4-5 yang masih berikan lagi umpan sedikit saja, maksudnya Alika, cantik sekali yang berpostingkan 10 ini Alika namanya, kembali menambah skor buat 5-1 Alika di tangannya, berikan lagi langsung umpan sedikit, benar-benar bisa dikembalikan lagi. Akmal tajam sekali, Cemesan yang dilakukan oleh Akmal menambah skor, masih di tangan Alika namanya, 6-5. Lagi-lagi Mahesa, Mahesa juga tidak dapat dibendung oleh anak-anak Depril, menambah skor 6-6, masih di tangan Mahesa, 6 masih di tangan Depril, masih di set ketiga. Tuh, bisa bola terlalu menepuk ke dalam Cemesan yang dilancarkan anak-anak Depril ini, pemain yang begitu tinggi sekali, 7-6, menambah lagi skor 7, selisih 1 angka. Mahesa tapi sekali ada di sana, Depril reketek yang baik dari Alita, namun bisa dikembalikan, tapi wasit sudah menunjukkan kembali ke tangan Depril dan kawan-kawan, menambah skor 8-6-2, selisih angka ketinggalan anak-anak Mahesa, masih Depril setinggi-tinggi, Mahesa yang sampai sana, satu sedikit saja, dua angka, berikan lagi, Cemesan yang begitu keluar atau masuk sekali dari Akmal, lagi-lagi menambah skor 9-6, angka terbalik di set ketiga ini, masih Depril memiliki angka 9 dan Mahesa 6 ya. Lagi-lagi apakah Mahesa akan menyusul satu demi satu ataukah Depril akan menyelesaikan di set ketiga ini, kita lihat bersama-sama ke lapangan. Minta tepuk tangan dulu buat para penonton yang ada di tribun barat. Terima kasih. Atur nuhun. Lagi-lagi masih di tangan Depril. Kita lihat apakah Depril akan menyelesaikan di set ketiga. Kita lihat. Mantap sekali. Walaupun melambung,
pindah lagi ke dalam anak Mahesa dengan skor 7-9. Pemain dari Mahesa yang berposisikan 9 adalah Parham, ya, namanya Parham, pemain yang termuda dari Mahesa. Parham, lagi-lagi Parham berikan lagi yang bagus sekali dan cekik, kembali menambah skor buat detail 10-7 si anak kecil ini. Lagi-lagi skor berikan lagi Mahesa, begitu juga bagus penesannya yang dilancarkan nomor 3 ini saudara Indra, namanya Indra, masih Indra pemain dari Mahesa. Panjang sekali serta sekalian yang dilakukan Indra, lagi-lagi detail 11-8 masih Akmal, pemain yang begitu lucu sekali. Berikan lagi, cengkek sedikit, cari merebutan. Kuih atau cengkesan yang dilakukan Rahiman, kembali menambah skor 12-8 masih di set ketiga. Masih Akmal, sedikit saja langsung ke anak Mahesa. Kosong, tapi pengembalian dari Ali Tagagal menambah skor lagi dua buat Mahesa. Masih yang berposisikan dua yaitu Rizal namanya, berikan lagi umpan sedikit Jabil, contek sedikit tapi contekannya akurat dari Rohiman yang begitu keluar masuk. Lagi-lagi menambah skor 13-9 masih jauh sekali. Masih dicekit pemain dari Jabil, berikan Mahesa, bisa dimanfaatkan lagi Mahesa. Mahesa blokir kamu bisa ada di sana. Jabil Alika, itulah dia Alika ya, pemain yang berkostumkan 10 lagi-lagi menambah skor 14-9 masih sedikit pemain dari Jabil ini. Berikan lagi panjang dari lebar dari cuci ini, kembali permintaan yang ditaut atau pergantian pemain dari Jabil. Kembali lihat masih di tangan nomor 6 dari Mahesa, saudara Yuda, namanya Yuda ya. Lagi-lagi berikan lagi cemas, lalu keluar menambah lagi masih Yuda namanya pemain yang dari Mahesa ini. Pergantian salah seorang dari Mahesa, silakan masuk ke yang berkostum yang satu, masih Yuda namanya. Kapal terlihat kali ini pindah lagi ke tangan Devil melawan 15-11 masih Devil. Berikan lagi umpan sedikit Mahesa, kemesan diblokir oleh dua pemain, ada libero langsung saja berikan lagi Devil atau lampu ke tapi terlalu panjang atau ke daerah Devil dan menambah skor 16-11 di set ketiga. Masih dipimpin oleh anak-anak Depiase, bagus sekali. Terlalu panjang servis error yang dilakukan anak Depiase, kembali pindah lagi ke yang berkostum itu. Nah, ya, pemain dari Mahesa ini berikan lagi umpan sedikit, cemesan bisa diblokir ada di sana Mahesa juga. Cemes, tapi benar-benar dahsyat sekali cemesan dari Mahesa, menambah skor 13-16 masih Abil. Berikan lagi umpan sedikit Jabil, benar-benar Ali kalian berpusingkan 10 ini menambah skor 17-13 masih tangan Jabil dan 13 di Mahesa. Lagi-lagi Mahesa, cemesan yang dilakukan Mahesa begitu bagus dan menukik sekali, menambah skor 14-17 masih berebutan selisih angka 3 ini. Berikan lagi umpan lagi Devil, cemesan Akmal begitu dahsyat sekali, lagi-lagi menambah poin. Kembali menambah skor 19-14 masih di tangan Jepil 19 dan 14 untuk anak-anak Mahesa dan kawan-kawan. Lagi-lagi setinggi pemain dari Jepil, berikan lagi umpan sedikit cemas, kemesan yang dasar bisa
kembalikan anak-anak gelbang, berikan lagi langsung kuing lagi esan yang begitu biasa yang dilancarkan nomor 2 dari Mahesa ini kembali menambah Rica namanya, kembali ada di sana Gabriel, nyantak Akmalah atau Cekit. Itulah Akmal, pemain yang begitu berpengalaman ini menambah skor 21-16. Masih berikan lagi pemain Gabriel, angkat sedikit, 1-2 Nesan bisa ditangkap oleh Robert. 1 lambung ke atas, berikan lagi lawan. Gol! Nesan diblokir oleh Gabriel. Gol lagi, yang keduanya diblokir. Kembalikan lagi, contoh sedikit. Tapi akhirnya pemain Gabriel lagi-lagi menambah skor 21-15. Dua puluh satu lima belas tahun terakhir Ferdi Zeller terlalu berat, akhirnya poin bertambah untuk Taipan menjadi 16-21 masih sudah Rizal, satu setuan ditemukan, dua di sana si pesat tertahan terus salah kabar tujuh lima segera empat hobi masih seperguruan dengan hobi sedetek poin menjadi 21-17 masih DX, servis dilakukan tidak sempurna pemberian bola dari Pak Hesa 22-17 masih berakmal selamatkan lagi Sang Rivero kembali 2 setuan 3 setuan 1 di sana kembali di sini jauh iya poin menjadi 23-17 masih berakmal DX akmal DX servis terlalu berat dari servis Akmal dia. Poin untuk Mahesa menjadi 18-23. 18-23 masih nomor punggung 6 di sana sudah Yuda. Servis dilakukan kembali di atas Sang Setter. Jos! Pukulannya luar biasa saudara Iman Hodir. Bertambah poin untuk Gabriel 24-18. Masih cekit di sana nomor punggung 7 servis. Sudah terbiasa dengan usir lupa dan 24 ini 19-24 19-24 Mahesa servis kena angkat lagi dan itu terlalu tekan terbayar tangan dari seorang Richard 20-24 masih Mahesa melakukan servis di sana kembali diangkat jauh satu sudah habis itu sudah dengan skor